Single napa sang? Single. Lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Fauzan nggih. Masya Allah. Eco mboten suarane, Bu? Eco. Ganteng mboten tiange? Mas Fauzan, karena jenengan purun sallu ala Nabi Muhammad. Oh, Mas sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malih nggih. Kula suwun sedaya nyekel dodone kabeh. Ayo, dilus-lus dodone. Terus muni sabar. Sampun ikhlas nggih. Coba dicekel dodone malih terus muni ikhlas. Ikhlas. Sekali lagi kaula suwun jenengan jawab salami kelawan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih, semangat ya Bu nggih. Nggih. Lih, mboten usah ndamel sawan. Mboten usah nggih. Cek suarane tiang-tiang mawon. Belakang. Assalamualaikum. Halo. Apakah kau bisa melihat diriku? Hah? Ora katon. Ya sakmene gedene iki ora katon. Nggih, nggih. Mboten ketinggal. Ora katon. Ayo saiki nyekel dodone terus ngomong ikhlas. Sebelah mriki ketinggal kula mboten. Nggih, sabar nggih. Sedaya jawab salami kula kelawan semangat. Kula semerap jenengan kepengin gawe status. Oh. Dadi teko rene iki tujuane gawe status. Ya pun, mboten napa-napa. Yang terpenting jenengan tetap semangat. Babakan masalah syuting menyuting jenengan mboten usah nyuting kula dari awal hingga akhir. Karena nyuting niki pun kathah wonten petugas piyambak, jenengan gak usah repot-repot. Jenengan nek kepengin gawe status, kula paringi waktu 5 menit damel gamel status, damel memfoto kula dan memvideo kula. Terus kula suwun sedoyo fokus tenggene kula. Ngoten nggih? Karena apa? Kalau misalkan jenengan semuanya mengangkat tangannya, kasihan yang belakang ketutupan HP ini jenengan. Ah, ngoten nggih. Nggih, tapi kula suwun ketika jenengan memfoto saya minta tolong jangan pas mangap. Ya, monggo ngefoto kula pas cantik mawon. Sebelah sini Rien, monggo cepetan. Cepetan. Nggih, lenggah mawon, lenggah. Sampun nggih. Deket mau enggak? Senyum. Sampun nggih. Pun, sebelah mriki. Nggih. Sabar. Oke, mereka. Sampun nggih. Kedereng ae cepetan. Sampun nggih. Kaula suwun ingkang sadean jangan ke tengah-tengah teng pinggir-pinggir mawon biar mboten nutupi jamaah liyane. Nopo jenengan tasik kepengin tumbas kula paringi waktu? Sampun nggih. Dados ingkang sadean teng pinggir-pinggir mawon jangan ke tengah. Mboten napa-napa sadean sing penting mboten mengganggu jamaah ingkang hadir. Ngoten nggih.
Dados intine nek pengaosan itu yang paling penting niku jamaah rumiyin ingkang hadir jenengan temriki. Monggo saniki sik bales-balesan komen. Ya. Monggo sedoyo sampun fokus tenggene kula. Jawab salami kelawan semangat, uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume. Uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir saat menika, ingkang kawula hormati keluarga besar Kiai Haji Matori Abbas selaku sahibul bait, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Amiruddin Ghozi, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Masruri Masudin, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Masruri Masudin selaku Rois Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Banyu Mandal, ingkang kawula hormati Bapak Haji Wardo SPD Rois Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Banyu Mundal, ingkang kawula hormati. Salah sean. Lah nggih Banyu Mundal. Pokoke kula kepengin Banyu Mundal. Ingkang kawula hormati Ustadz Fathur Rahman kalian Ustadzah Ayu Nur Aisyah selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Falah, ingkang kawula hormati Bapak Ali Muktamar selaku Kepala Desa Banyu Mudal. Iya. Ingkang kawula hormati sedoyo banom-banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Mirip. Sedoyo para banom Nahdlatul Ulama ingkang tumut hadir sak menika, para muslimin, para muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakulterasi, Bakultomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, perawan Joko mugi-mugi nang cepet rabi. Amin. Mugi-mugi sedoyo pinaringan rezekine lancar kabeh. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Ibu belakang sehat nggih? Sehat. Mriki sehat nggih? Niki ibu-ibu napa mbah-mbah? Oh, mama. Mama kemana ngejangan? Banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri, termasuk diberikan sehat, termasuk diberikan kuat, termasuk diberikan masih dalam nikmat iman dan Islam. Paling gede-gede nikmat iman Islam lan bisa taat. Taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong kiam. Iya bener sih, telat-telat pompong dorong. Bu pangapunten jenengan paham bahasanya kula mboten? Paham nggih.
sebenarnya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan bahasanya 50-50 podo wae. Nek jare wong kene pada baik. Ya. Yeah. Cuman biasanya kalau Jawa Timur itu semuanya jadi O. Kalau di sini A. Sopo jadi sapa. Nang kene sapa nang Jawa Timur sopo. Apa nang Jawa Timur opo. Camat jadi comot. Yang terhormat Bapak Comot. Semoga yang hadir di sini sedoyo pinaringan sehat awake. Ninggal perintah seneng, ninggal perintah seneng maksiat. Bakal susah dunia akhirat. Mulo ngaji ayo semangat. Ibadah rikat maksiate. Minggat sapa ngomong kumat iku? Maksiate minggat selawatan salatullah salamullah ala sabar ayo kabeh nyekel dodone terus muni sabar ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Bila salawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, geng-geng. Sabar. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, ingkang kula hormati, khususipun ibu-ibu sedoyo, kita tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan makhluk yang paling dicintai kali Gusti Allah. Maka niki wau kan sedoyo sampun jenengan bidal nyampe mriki wau jam pinten? Jam 7. Lah niki wis pegel apa urung? Wis. Oh, dereng. Oh, tasik semangat sedoyo. Nggih, jadi begini Bu. Allah itu suka kepada hamba yang bagaimanapun kondisinya dia tetap berusaha untuk tersenyum dan berbuat baik. Tak baleni malih, Gusti Allah niku seneng kalih tiang ingkang gadah masalah napa mawon tapi tetap berusaha tersenyum dan berbuat baik. Intine napa? Sabar. Dados kawula suwun nek benjing malih wonten acara nopo-nopo, nek wonten acara selanjutnya yakni sambutan itu memang tradisi teng mriki ngoten nggih. Oh, ibu-ibuke pancen ngomelan ngoten nggih. Kawula suwun sedoyo nyekel dodone terus muni sabar. Monggo dipraktekkan sareng-sareng kula tingali sing nyekel dodone tak dungakno rezekine lancar. Monggo dicekel dodone terus muni 1 2 3. Sabar. Ngaten nggih? Monggo kita buka dengan waosan selawat. Kala wau jenengan nek sampun ngomel-ngomel berarti kondisinya badannya itu sudah enggak bagus karena tidak sabar akhirnya dilontarkan dengan yang namanya ngomel. Iki ora mari-mari. Napa nek temen iki mari niku napa? Mantun. Apa di sini mantun apa? Yo ora mari-mari kene ngumine kapan? Nah,
akhirnya dilontarkan dengan ngomel-ngomel, monggo diademkan dengan bacaan sholawat. Beberapa detik ke depan, kaula mboten usah ditabui, biarlah mboten usah dibakingi, khusus sholawat niki, jenengan fokus, beberapa detik ke depan, monggo mau sholawat kelawan khusyuk. Ngaten nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya Yasin Habibillah. Monggo. Ala Taha ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa minha bi ahli al-bad riya Allah. Monggo. Ala ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat. Sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing maca sholawat wau tak dungakno utangi lunas. Sing meneng ae, sing metutut ae, napa nek basane cemberut, napa nek basane tiyang mriki napa? Metutut, metutut merengut. Ah, sing merengut ae, sing mingkem ae gak melu selawatan tak dungakno utangi tambah akeh. Mangkane tumut selawatan. Dados ngeten, teng acara kados ngeten iku memang kadang kondisinya tidak disangka-sangka. Wonten sebenarnya wonten sebenarnya setunggal kalih tiga tiang niku kadang awake loro. Ada sing sebenarnya awake loro, awake pegel, tapi saking kepengene tumut hadir tabarukan acara ngaos selawatan pengajian meksa hadir. Wonten nggih? Mugi-mugi diparingi Gusti Allah ilang penyakite. Sing loro adem panas mugi-mugi ilang panase. Sing sirai ngelu mugi-mugi ilang ngelune. Sing loro mata mugi-mugi ilang. Ya sapa muni matane. Dados alhamdulillah niki acaranipun haflah akhirusanah. Semua orang pasti kepengin keturunane apik lan solih-solihah. Leres nggih? Ternyata keturunan yang solih-solihah, cara mendapatkan anak yang bibitnya unggul, anak sing solih-soliha, api jobo jero, api akhlake, api ilmune, ternyata dimulai dari seorang laki-laki memilih siapa ibunya. Tak baleni mana? Nek kepengen anak e api, berarti golek bojo wong wedok sing api.
gambaran anak baik itu ternyata dimulai dari awal ketika memilih seorang istri. Terus nek wonten tiang, nah nek wis kadung yo napa pun kadung nikah anake mokong, berarti seorang perempuan ibu ada tiga hal sifat yang harus dijauhi. Niki dengan kata lain, laki-laki yang mau mencari jodoh, temriki wonten laki-laki yang mau cari jodoh? Ya ban sere kata. Tingali sapa sing muni kata mau? Bundi. Ada tiga sifat seorang perempuan yang harus dijauhi ketika memilih istri. Napa mawon niku? Ananah, hananah, mananah. Napa mawon, Bu? Ananah, ananah, ananah. Wis pokoke mburine nah. Yang pertama. Niki tiang napa? Desa napa niki? Semadu? Simadu. Orang Simadu. Ada tiga sifat perempuan yang harus dijauhi ketika mencari jodoh. Napa niku? Ananah, mananah, hananah. Ananah niku napa? Wong wedok yang suka mengeluh. Penggaweane niku sambat terus. Jenengan pernah mboten? Nek temriki basane tok napa terus? Otok. Ya udah. Penggaweane niku sambat. Kok dadi tok? Oh, di sini tok. Penggaweane sambat tok. Jadi perempuan kalau penggaweane sambat, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan suami. Pangapunten, jenengan biasane nek diparingi kalih bojone sedina pira? Ya 100.000. Istri yang bersyukur sehari 100.000 ngucap alhamdulillah. Sehari 1.000.000 alhamdulillah. Sehari 10.000 alhamdulillah. Sehari 1.000. Wong wedok sing penggaweane sambat. Padha kaya menungso, pangapunten, menungso niku pancen penggaweane sambat, tapi sing sering sambat niku pancen wong wedok, ibu-ibu. Tidak bisa dipungkiri perempuan niku manusia itu memang senengane sambat. Innal insana khuliqa halu'an. Penggaweane menungso niku sambat, jajal diparingi udan sambat. Panas sambat. Adem sambat. Sumuk. Jenengan semerap sumuk. Sumuk itu gerah. Apa di sini apa? Oh, sami. Cuman pronunciation-nya yang beda. Nek Surabaya niku sumuk, di sini somok. Eh? Lah padha berarti. Ananah itu perempuan sing penggaweane mengeluh. Penggaweane niku rumangsa kurang terus. Padahal perempuan kalau misalkan dia merasa cukup dengan nikmat yang sudah diberikan oleh suaminya. Wala koyok-yok-yok kok wis rabi arek. Wis pokoke ngono lah. Ketika dia bersyukur, maka hidupnya akan terasa bahagia. Seorang hidupnya akan terasa bahagia ketika dia pandai bersyukur. Nek jenengan mboten saged bersyukur, biasane sing disawang tangga-tanggane. Sing didelok tanggane. Tangga tuku gelang siji. Panas. Tangga tuku gelang limo. Panas. Tangga tuku kulkas. Panas. Masya Allah, tonggo tuku kulkas awake adem panas. Tonggo tuku sepeda motor gigil. Masya Allah, bojone tonggo ganteng tuku mobil. Stroke-nya. Mergo napa terlalu melihat kenikmatan orang lain. Makanya biasakan tetap ngucap alhamdulillah.
Lila. Pangapunten Bu, kula ceritani sedikit cerita. Ibuke kula itu sakit stroke sudah 8 tahun. Ibuke kula sakit stroke sampun 8 tahun. Dulu pertama kali setelah ngapa kok guyu? Ngapa kok hahaha? Sumuk. Lihat kan tapi aku enggak sambat. Ibuke kula riyen itu pertama kali sakit stroke, jadi pembuluh darahnya itu ada yang tersumbat. Mangke kula komando nggih. Jangan jalan dulu nggih. Mangke nggih. Mangke. Mangke nggih, lenggah riyen. Lenggah sing eco, nggih. Lenggah riyen, ngentosi kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Rien, ibune kula ketika awal sakit stroke itu pertama kali bangun dari tidur pas stroke, dinyatakan stroke niku mboten saged napa-napa. Enggak bisa ngomong, enggak bisa gerak, mboten saged napa-napa, nggih tilem. Cuman bisa melek saja. Jadi noleh kanan kiri melek tok. Namung saged melek tok. Tapi ibu kula mboten saged ngomong napa-napa, cuman satu kata saja yang bisa. Walaupun setelah itu disusul dua kata. Napa satu kata niku? Alhamdulillah. Bayang nih kondisi kados ngoten, tilem mboten saged gerak, satu kata yang bisa diucapkan adalah alhamdulillah. Makane ibu-ibu dibiasakan ngucap alhamdulillah bagaimanapun kondisinya. Awake lara, alhamdulillah. Oleh rezeki, alhamdulillah. Bojone sehat, alhamdulillah. Lillah, bojone selingkuh. Lo tetap alhamdulillah. Jadilah perempuan yang penggaweane bersyukur. Ngoten nggih, Bu, nggih. Yang kedua, menanah. Nek sing pertama mau napa? Ananah. Yang kedua, menanah. Menanah niku napa? Wong wedok sing penggaweane suka mengungkit jasa-jasanya. Aku. Jadi Allah itu kadang menitipkan rezeki itu lewat melalui kadang saking bojo wedok, kadang saking bojo lanang. Tapi perempuan ketika dia diamanahi rezeki yang lebih banyak saka bojone, kok gak iso hormat nanggone bojone, berarti itu adalah wanita yang dilaknat oleh Allah. Makane wong wedok gak oleh terlalu terlalu mengungkit-ngungkit jasanya. Sampean nek gak rabi karo aku dadi gelandangan sampean. Ngoten niku mboten angsal. Berarti itu namanya perempuan yang mananah. Nek pertama ananah, yang kedua mananah, yang ketiga anah. Dieling-eling nggih, ananah, mananah, hananah. Hananah niku napa? Wong wedok sing penggaweane mengungkit masa lalu laki-laki dan suka membandingkan dengan masa lalunya. Contoh, biyen aku iki disenengi wong sak kampung. Wong lanang iku gak ana sing gak seneng aku. Sing seneng aku iki ganteng-ganteng, pekerjaane mapan. Mangkono ana polisi, ana TNI, ana moden, ana sembarang kalir. Tapi aku milih sampean. Berarti itu hal yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, tiga hal ini makene adan sanjang nggih. Sampun. Astagfirullahaladzim. Berarti niku wau adan kula pas ngomong. Uno iku lo gak ngomong. Nggih, mboten apa-apa. Niki sing jaler-jaler wonten sing poron adzan mriki mboten? Poron? Monggo mriki. Napa adzan teng mriku mboten apa-apa? Mboten apa-apa teng mriku. Hah? Badhe napa? Adzan. Adzan. Nggih. Untung aku ora. Teng mriku napa minggah? Minggah, monggo. Nek riyen Bu, kaula kan ngaos nggih kali minggah nggih. Kaula riyen ngaos kali ayahe kula, niku kan duet.
biasanya nek wakdal adzan niku ayahe kula sing adzan. Niki kadose wonten tiyang jaler. Kula wau untung ae kate ngomong sing gelem tak dadekno bojo. Untung gak sido, untung gak sido. Pundi tiyange? Mriki paringi jalan. Insyaallah, nggih. Monggo nek wonten adzan dijawab ngoten nggih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن cek. Ah, niki, cek banter. Nggih. Asmane Mas sinten? Fauzan. Oh, Mas Fauzan. Asli pundi? Asli Watu Kumpul. Oh. Desa Tambi.
Single napa sam? Single. Lah. Mas Fauzan nggih. Masya Allah. Eco mboten suarane, Bu? Eco. Ganteng mboten tiange? Mas Fauzan, karena jenengan purun kula kengken maju, jenengan kula paringi sangu, damel kenang-kenangan. Damel kenang-kenangan nggih saiki. Niki 100 kurang mboten? Hei. Mas Fauzan 100 kurang mboten? Hei. Sik ditakoni Mas Fauzan. Mas Fauzan 100 kurang mboten? Cekap mawon. Hah? Seikhlase mawon cekap. Oh, cekap loh. Ora mata duitan kaya ngene. Bersyukur mawon. Oh, bersyukur. Karena Mas Fauzan ngomong cekap, tak tambahi maneh. Kali atus cekap napa kurang? Hei. Faminallah. Hah? Faminallah. Masya Allah, tak tambahi maneh. Mas Fauzan kenal kali kula mboten? Hei. Gak ditakoki kok. Mung paham tapi dereng kenal. Oh. Sangat. Nggih, tapi kenal. Semerap mawon ngoten nggih. Nggih. Kula sinten? Biasa nonton teng video niku. Oh, biasane nonton teng videone. Nggih. Eh, ajane mata duitan kabeh. Meneng. Ayo, tak iki. Nggih, pun. Berarti biasane ningali kula nggih. Sering. Nggih. Jajal. Sik talah. Mas Fauzan. Ada 3 sifat seorang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Apa saja? Yang pertama, An-nana. Mm-mm. Man-nana. Mm-mm. Han-nana. Tepuk tangan. An-nana niku napa? Tiang estri sing sing biasanya niku sering sambat. Oh, sering sambat. Sering mengeluh. Nggih. Mboten kathah syukure. Sing kedua, manana. Yang selalu membanding-bandingkan terhadap orang lain. Salah apa yang dereng rezeki. Apa-apa, mananah. Eh, sik, oh, Mas Fauzan jangan dijawab. Ayo, apa mananah? Lali. Apa? Mananah napa? Napa Mas Fauzan? Seseorang yang biasa mengungkit-ungkit terhadap jasanya sendiri atau mengunggulkan dirinya sendiri pada orang lain. Dengan kata lain, sombong. Monggo kita lanjutkan pengajian kita. Kulone dicuekin nggih. Aku tidak bermaksud mencuekimu. Aku juga ngomong gini enggak serius-serius kok. Pon yang ketiga. Yang ketiga, Hanana. Hanana. Hanana adalah orang yang selalu membandingkan terhadap orang lain. Suami dibandingkan kan dengan kepada suami orang lain, kepada pria orang pria lain. Orang lain kepada pria lain. Sangen grogine aku iki ngomongin lancar iki. Mas Fauzan tiang pundi? Yang waktu kumpul. Waktu kumpul. Iki kok bade mampir kok. Orang sini genit-genit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Fauzan, mugi-mugi sampun simat dereng. Dereng. Pun bojo dereng. Dereng. Testimoni. Muni dereng. Mugi-mugi angsal bojo sing salihah. Sing ayu. Ayu njaba jerone. Ayu atine. Ayu akhlake. Ngapunten kados jenengan nggih.
Nggih, mugi-mugi manfaat nggih. Amin, amin. Nggih, monggo kita lanjutkan pengajian kita. Tepuk tangan untuk Mas Fauzan. Nggih. Eh, modal kawin. Wis siap, Mas? Wis siap toh? Usia 24. 24. Wah. Bu, pangapunten, usia kula pinten? Usiane kula 30, Mas. Kan cinta tidak memandang umur. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai teko kene gak iso turu aku. Dados ketika seseorang pengin punya keturunan yang baik, yang soleh, dimulai dari ketika seorang suami memilih siapa istrinya, siapa madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ngoten nggih, Bu nggih? Yang pertama dimulai dari madrasah pertama yakni ibunya. Yang kedua, nek pengin anak-anake sholih-sholiha, ciptakan lingkungannya. Ciptakan lingkungannya karena lingkungan akan membentuk anak itu karakternya bagaimana. Pangapunten, Bu. Sekarang lingkungan yang kita tahu lare-lare sak niki niku narkoba. Mabuk. Ten mriki wonten tiyang mabuk? Mugi-mugi nang diparingi tobat. Narkoba, mabuk, pergaulan bebas. Ngoten niku mergo napa? Mergo lingkungan yang diwajarkan. Ono lingkungan kaya ngono, alah wis biasa. Wonten lingkungan seperti itu, halah gak popo, engko lak tobat-tobat dhewe. Segala sesuatu yang diwajarkan, yang tidak diatasi segera, akan membentuk lingkungan sing elek. Akhirnya membentuk karakter anak. Makane anak harus punya lingkungan sing apik. Ngoten nggih, Bu nggih? Yang kedua, anak harus punya lingkungan yang bagus. Yang ketiga, dari orang tuanya nek kepengin anak-anake soli-soliha, kudu tirakat. Ditirakat dede. Tirakat. Minimal tirakat dari orang tua niku misale ndungakne atau poso. Ibu-ibu poso mboten nggih? Senin Kemis ngoten niku poso mboten? Ramadan. Senin Kemis poso sunah, Senin Kemis poso nggih? Kalau jenengan kula niki nek poso Senin Kemis gak kuat, kula niku urunan kali bapake. Bapake nyenen jenengan ngemis. Lho nggih, bapake nyenen jenengan ngemis. Urunan biar tidak terlalu berat. Minimal jenengan boten saged poso. Boten saged misalnya ndungakno anake istiqomah. Minimal anake dikirimi doa lewat sedekah. Karena nek sedekah niki wau, jenengan misal sedekah ta mriki wonten kotak infak nang gone masjid nggih. Nah, kotak infak jenengan isi, ya Allah berikan keturunan saya soleh-soleha, niku saged. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula sing ahli ibadah, pinter lan cepet paham nang ilmune, terus sedekah, saged. Mantun ngeten, akan ada kotak infak berjalan. Langsung mencep wajahe. Sing kepengin keturunane api, sing kepengin keturunane soli-soliha, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Sebaik-baiknya uang itu berapa? Sebaik-baiknya uang itu uang yang paling besar yang ada di dompet. Nek nang dompet ono sing paling gede 5.000, berarti kek ono 5.000. Nek paling gede nang gone dompet 10.000, berarti kek ono 10.000. Nek paling gede nang dompet 100.000, berarti kek ono 2.000. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang, ngoten nggih? Pundi kotak infake pundi wau? Hah? Ilang?
Sios mboten? Pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nek pengawasan ngeten iki kuwate sampai jam pinten? Hah? Hah? Maghrib. Kuat maghrib? Enggak. Asar. Asar nopo duhur? Duhur? Nggih pun, sampun berarti duhur nggih. Pundi kotak infake pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi sampun? Pinten kotak infake pinten? Setunggal. Sik niki ngajeng iki sing iki koyo duwite akeh iki gelange akeh. Mana yang keliling siapa? Yang keliling siapa? Aku. Ayo Mbak. Mbak, kotak infaknya jangan dilepas ya. Kotak infak jangan dilepas. Jenengan yang jalan sambil dilihat ibu-ibu yang gelangnya besar ngisi cuma 2.000 minta lagi Mbak. Awas saya ono sing ngisi 2.000. Oh nek lari alit mboten napa-napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Namung setunggal. Eh, kotak infak jangan dilepas nggih. Jangan dilepas, dipegangi sama petugasnya. Biar kelihatan sing gelangnya akeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Suluku suluku patok bawa minggul kilani. Kodong ireng sampun ngisi dereng. Kodong pink sampun dereng. Dereng. Oh dereng, monggo diisi. Ayo tak delok ngisi piro. Diisi Mbak, nggih. Sampeyan wajahe rada jahat ngono Mbak, jahat wajah. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok 2.000. Ya mlebu swarga tapi enggak ngintip tok nang jendela. Gelange akeh kok ngisi 2.000. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Ya Allah, ternyata orang sini selain medit, ya medit suara, medit duit. Tapi nek duit insya Allah mboten medit nggih. Tinggal ngisi piro? Awas 2.000. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh. Muga sing durung rapi. Muga sing Joko Prawan ndang rapi. Mugia kula ndang rapi. Sing enom ndang rapi. Sing tuwa ndang cepet. Allahumma. Napa jenengan tasik semangat? Dari tiga sifat yang tadi saya sebutkan, saged kita simpulkan bahwa intine telu sifat niki niku tidak lepas dari perasaan yang namanya sombong. Sing pertama sering sambat, berarti pangapunten biasane uripe enak, ketika gak enak dadi senengane sambat. Sing kedua, penggaweane niku aku dengan kata lain sombong.
penggaweane membandingkan suaminya dengan suami orang lain, berarti rumangsa awake apik, berarti ono perasaan sombong. Bu, wong sombong niku mboten saged dinasehati. Wong sombong niku biasane gak gelem dinasehati. Nasehat itu macamnya memang ada beberapa macam nasehat. Yang pertama, nasehat niku ono sing nasehate bener tapi ngandanine gak bener. Maksudnya nasehate bener tapi ngandanane gak bener niku pripun? Ngandanane gak bener itu tidak sesuai tata cara menasehati. Tata cara menasehati niku pripun? Menasehati itu harus dua orang, antara yang menasehati dan yang dinasehati. Jadi kudu bareng-bareng. Nek jenengan menasehati orang di depan orang banyak, niku jenenge ngilok. No, nek temeriki ngilok kena. Ngilok. Ayo sing semangat. Ngilok. Ngilok kena. Yes, saiki melok Jawa Timur. Ngilok no, melu no nggih. Ayo wong karimuni no ae males. Ayo. Penggaweane ngilok. Gak pantes. Memang ilatnya beda, mboten napa-napa. Kulo nek ngomong tegak, nek ngomong napa? Ngapak, nek temeriki ngapak nggih. Kulo nek ngomong ngapak niku nggih rada gak pantes. Amergi gak biasane. Menasehati itu antara dua orang. Nek menasehati nanggone ngarepe wong akeh niku jenenge ngilok. No. Yang kedua, macam nasehat yang kedua, nasehate bener. Ngandanine menasehatinya juga dengan cara yang bener. Sampai niku ojo ngono mbak, mboten pareng, gak boleh seperti itu. Berdua. Ada nasehat yang macam ketiga. Nasehat ketiga ini nasehate salah, ngandanine yo salah. Sampean niku wingi lapo gak melo aku judi. Judi itu menguntungkan. Judi itu sangat menguntungkan kita semua. Bener napa salah? Salah. Wes salah ngandani nih salah. Sing keempat, nasehate salah tapi ngandani nih bener. Ngandani nih carane bener tapi nasehate salah. Mbak, besok ikut aku maling yuk. Sampe nek maling kok males sih mbak? Jangan males lah. Kalau pengen kaya kita harus maling. Kita harus nyolong. Nasehate bener, carane bener, tapi sing disampekno salah. Podo kaya ibu-ibu ketika misal contoh, putra-putrine ana wong lanange, anake jenengan muleh nang gone omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, iki Bu, tak kasih uang 100 juta. Terus jenengan bilang, alhamdulillah nak, ini uang dari mana nak? Aku habis nyolong bu. Terus anaknya tanglet, kira-kira nyolong niku api nopo elek bu? Ayo jenengan jawab nopo. 1 juta loh. 1 juta. Asline nak, nyolong iku elek, haram, gak oleh. Tapi nek oleh akeh yo gak popo. Nasehate carane bener, tapi sing disampekno salah. Do you understand? Oh. Orang sini pinter bahasa Inggris semuanya ya? Oh, ngeri. Nge. Bahasa Inggris e wete gedang napa? Oh, gedebok. Oh, Masya Allah. Geng. Nek kelapa muda. Oh, degan. Oh, geng. Nek tiba. Ya, sembarang. Tak urui bahasa Inggris. Oh, sabar. Geng. Bahasa Inggrisnya wete gedang, gedebok, sabar. Bahasa Inggrisnya kelapa muda, degan, sabar. Tiba gedebuk, sabar. Nggih. Tauru bahasa Inggris yang asli. Niku wau bahasa Inggris yang rodok nyeleneh. Niki bahasa Inggris yang asli. Bahasa Inggris yang assalamualaikum niku nopo? Waalaikumsalam boten. Assalamualaikum niku bahasa Inggris yang peace be on you. Nah sakit nge? Ayo coba bareng-bareng. Peace
Be On You. Mantap, tepuk tangan. Nek waalaikumsalam itu bahasa Inggrisnya And On You Be Peace. Saket ge? Ayo. And On You Be Peace. Pinter ya. Ayo saiki praktek ge, praktek. Ayo fokus semuanya dari belakang sampai meriko. Peace be on you. Pipis. Mulane pangapunten Bu, monggo dijauhkan awak dhewe niki dari sifat sombong. Sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Nek Gusti Allah pantes sombong, wong Allah Maha segalanya. Lah awak dhewe niki lho sapa? Awak dhewe niki lho sinten? Wong sedoyo ingkang kita nggadahi tenggene donya, duit donya niku namung titipan, gak digowo mati. Jenengan tahu tuh mononok mayat dodol pentol? Mboten wonten donya gak digowo mati. Makane mboten pantes kula jenengan sombong. Napa malih nek jenengan sombong niki bakale ditingali kalih putra-putrine jenengan, bakale didelok kalih anak-anake jenengan. Naudzubillah nek sampe keturunan dadi keturunan-keturunan sombong. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi sedoyo putra-putrine saleh-salehah kabeh. Amin Allahumma amin. Jenengan nek duwe anak soleh, api, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anake api, isok ngaji. Jenengan sudah di ujung nafasnya mau keluar, anak maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sopo ngomong panas-panas. Jenengan wayahe nes sedo, nafas sudah di ujung, anak maca Yasin, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anak gak iso ngaji, ayo ibumu bacakan Yasin. Gak iso aku gak iso maca Quran. Wis YouTube. Bukane murotal, dibukane YouTube, dadak metu iklane Shopee. Jenengan yang sudah nazak, nafas sudah di ujung, dadak metu iklane ke jajal di are-are. Coba anak-anak Sopi COD. Lari-lari luwe apal iklane tapi gak isok moco Al-Quran. Na'udzubillahimin Al-Quran diwaca no wayahe jenengan nazak, seneng. Jenengan wayahe nazak, nafas sudah di ujung, dibuka no YouTube, dadak metu iklane. Iklan wis mari, dadak sing dipetek bukan murotal, bukan bacaan Al-Quran, lagu India. Tuhi tum, tuhi caya, tuhi apa na beraya, are kecena janume, pasehit na he janum, tuh merah bediketahe. Astagfirullahaladzim. Makane dibentuk generasi-generasi yang Qur'ani, generasi sing pinter maca Al-Qur'an. Bukan hanya pintar membaca saja, tapi juga bisa mengamalkan. Dadi jenengan sedo sing diwacana Al-Qur'an, duduk dujemere bedi ketahe. Nggih, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing muni iara tak dungakno anake saleh-saleha kabeh. Amin Allahumma alamate anak. Dikeploki gitu ya. Saleh iku papa mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing
wani. Wis ngono tok ae. Syariat kang dihen di sare alus mendikane kabindo mulya. Semangat mboten? Kula suwun nek jenengan semangat selawatane sambil mengangkat tangan saged. Saged nggih. Tapi sebelum itu, pangapunten, kula penasaran. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik. Ing bocah cilik-cilik. Oh, logate gitu nggih. Jadi orang sini kalau nyanyi tuh kaping telu ase ing bocah cilik-cilik. Enggak apa-apa. Ganjarane padha-padha. Uga marang sedulur, uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune. Dadi tanggung jawab orang ngaulah. Kaping papat ngamal anut ing ilmune. Dadi tanggung jawab orang ngau nek. Iya enggak apa-apa. Iya ora nek. Dewek. Iya ya. Iya. Loh. Loh, enggak mboten kula mboten marah. Seneng ngoten lho. Kayak tadi kan kula gaping telu asik mau jelek-jelek. Maksudnya kan beda. Jadi orang Jawa Tengah biasanya kalau lihat orang Jawa Timur ngomong itu juga ketawa karena bukan logatnya. Sami, kalau orang Jawa Timur lihat orang Jawa Tengah ngomong ya lucu, jelek-jelek. Nggak apa-apa. Itu namanya perbedaan bahasa, namanya juga beda daerah, beda tradisi. Leres nggih, Bu, nggih? Kalau kata orang Jawa seje desa mawa cara, seje desane beda carane. Kula nek tenggene Jawa Timur, biasanya itu dapat suguhan wedang jahe biasanya. Biasanya. Tapi kalau di sini memang banyu potet tok gitu ya. Oh, nggih, pun gak apa-apa. Enggak, kula mek ngomong. Kula mboten nyuwun beda tradisi. Bocah cilik-cilik. Ayo ayo ayo, semangat guys. Daya tangannya diangkat. Monggo. Iku saking ulama awe pitutur. Cek opo opo. Sing angkat tangan tak dungakno utangi lunas. Iku saking ulama awe pitutur alamat. Ayo aku gak ditabui. Sing kene wis semangat iki. Wis kaping telu aja biar jelek-jelek ya. Ya 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 ya. Mugi-mugi sing angkat tangan tak dungane rezekine lancar. Sing gak ngangkat tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Loh, sebenarnya mboten wonten Bu tuntunan ketika mau sholawat terus harus mengangkat tangan, sebenarnya ndak ada. Sambil mengangkat tangan itu cuman menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita itu semangat. Yang kedua, menunjukkan kalau pamer gelang. Sudah punya gelang dipamerkan. Mugi-mugi sedoyo paringi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Amin. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama. Mugi-mugi engkang teng mriki sampai mantun dungo
kula dungakne keturunane solih-solihah. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih, Bu, nggih? Kawula niki mangke sing doa sinten? Nah, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sak durunge ditutup doa, tak dongakno sandale ilang. Sing mantuk sampai mantun donga, kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi mboten saged maksimal, pangapunten menawi dereng saged ngelegakne atine amargi kawula nggih kondisine lagi mboten sae. Dados kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ning Umi Laila. Semoga petua-petua baik yang akan yang kita petik hari ini dapat menjadi hal-hal baik yang akan menghampiri kita di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Liridoka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah Sa'ilin, ya Bari Al-Anam, ya Muhammad wa Al-Anam, wa Al-Syafa'ati Rasulullah, wa likuli niatin solihah, tafi'an kuli fitnatuna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lak. Ya Rasulullah. Allahumma aj'al jam'ana jam'an marhuman. Jam'an mubarakan. Jam'an mahafan mahan fitinni wa dunia. Musnilah yaumil qiyamah. Bila duriyati nabi fatika wa jutika wa karmakaman. Allahumma yasir kula asin yasir muradana fadil wa asik. Allahumma yasir wa yasir Allahumma yasir sirna muradana bil wasil wa'ti rahmatika Allahumma aj'alna wa auladana wa talamidina min ahli ilmi min ahli khair min ahli qiraatil qur'an min ahli dzikri min ahli la ilaha illallah min ahli dah min ahli Allahumma aj'al qulubana nuron wa lisana nuron wa sam'ina nuron wa basana ahli nabi rahmatullah subhanahu rabbana atina fid dunya hasanah wa sanahat fil ardi hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.